A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Di antara bahayanya mati sul khatimah dikatakan oleh Rasul oleh Al Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu Minadzunubi dzunubun khatimah Jadi dosa itu memang wajib kita tinggalkan. Kenapa harus kita tinggalkan? Itu bisa mengakibatkan suul khatimah. Kalau terus-menerus di dalam perbuatan do dosa, maka wajib kita bertobat kepada Allah. Jangan terus menerus di dalam perbuatan doh dosa bisa mengakibatkan bisa menjadi sebab mati dalam keadaan suul khatimah wal iyadu billah min ada kurang testing ah gitu ya eh. wayah nak kudu buru-buru tobat di mana ges doraka buru-buru tobat doraka tobat deh doraka tobat deh doraka di tobat deh gitu ya ulah bosan secara tuh bosan kena doraka tong bosan kena tobat na itu ngantong di niatan rek doraka tobat nyan kaduhu mua deh deh kudu gitu ya di badi ditinggal ke efek deh tiga tiga berus deh buru tobat deh gitu ya doraka tobat deh doraka ngantong di niatan rek doraka Doraka, gitu kardos Sebab minad uqubatuha su'ul khatimah. Minad adalah tetap dari dosa-dosa dari sebagian dosa-dosa dzunubun -dosa, bahwa dosa-dosa batuha yang bahwa akibat dari itu dosa-dosa su'ul khatimah adalah su'ul khatimah. Nauzubillahi min Maka Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan dalam kitab Minhajul Abidin wa madzharul fi taubati adapun bahaya yang ditakutkan di dalam menunda-nunda taubat di dalam mengakhir-akhirkan taubat fa inna karena sesungguhnya Awal daripada dosa itu menyebabkan kerasnya hati. Jadi, pengaruh dari dosa itu, hati menjadi keras. Kalau hati keras, sulit untuk menerima nasihat orang. Kalau hatinya kayak batu, bahkan lebih keras dari batu, dia itu acuh tak acuh, sulit untuk menerima nasihat hati jangan eh dari denge nah, itu awal daripada dosa seperti itu jadi awal dosa itu bisa mengakibatkan kerasnya hati dan hati kalau keras waduh bahaya bisa lebih keras daripada batu hati kalau sudah keras bisa lebih keras daripada batu maka oleh karenanya jangan ditunda-tunda di dalam bertaubat Wa akhirahu waliyadzubillah syu'mun wa Awalnya dosa itu mengakibatkan kerasnya hati. Akhirnya kalau terus aja berbuat dosa tidak taubat kepada Allah. Ditunda-tunda terus. Diengke-engke. Waliyadzubillah bisa mengakibatkan syu'mun. Ya. Kerusakan kesialan, wasyakawatun, wasyakwatun, dan kecelakaan. Itu dosa jika kita biarkan terus, kita biarkan. Ya, tidak kita tahu bati. Itu bisa mengakibatkan kesialan, menjadi orang yang selalu sial. Sial di dunia, sial di akhirat. Jadi jalma anu sangsara. Di dunia, komong ke di akhirat. Ya, watun, menjadi kecelakaan. Cilaka, mengakibatkan cila mengakibatkan celaka itu perbuatan dosa jika tidak segera ditau bati fa <tik> iyyaka an tansa amra iblis wa bal amabni wa bal kamu jangan lupa fa iyyaka maka hati-hati kamu antansa amra iblis akan lupa kejadian yang terjadi kepada Ib, iblis urusan iblis bal'am dan bal'am bin ba'ura bal'am ini ulama besar pada zaman Nabi Allah Musa AS sampai pengikutnya muridnya sampai berjumlah 12.000 orang kalau beliau itu mengadakan pengajian murid-muridnya itu 12.000 zaman itu luar biasa Ban. apa yang terjadi pada iblis apa yang terjadi pada bal'am awal urusannya itu perbuatan dosa, awalnya dosa awalnya perbuatan oh? dosa kemudian dia tidak bertobat kepada Allah terus aja itu dosanya dipiara tidak ditaubati wa akhiruhuma Wa akhiruhu kufra. akhirnya perbuatan dosa itu mengakibatkan kepada keku kekufuran awalnya iblis sombong karena dia nggak mau tobat dari penyakit sombong akhirnya menjadi kufur nah, ini bahayanya dosa jadi dosa itu jangan dianggap remeh meskipun kecil ya jangan dianggap remeh harus cepat-cepat bertaubat ini terjadi kepada siapa? Ibn. Iblis makhluk Allah Kita pun makhluk Allah Apa yang terjadi kepada Iblis Tidak mustahil terjadi kepada kita Artinya kita jangan merasa aman Dari ancaman Allah Karena perbuatan dosa Dosa kita Ah kuring mau Eh mau kayak bahaya Mau mau Itu nanaon keningan kuring Eh lain ada lah sekaligus sekaligus kuring kurikulum ibadah kita dan sekaligus nyageri nyasang sara wakil sekaligus Nah untuk bila min jangan jangan seperti itu jika kita berbuat dosa cepat cepat bertaubat kita punya dosa sama orang tua cepat cepat minta maaf sama saudara cepat cepat minta maaf sekarang dosa kepada Allah cepat cepat minta maaf kepada Allah itu dengan tahu taubat jadi mabda'u karena telah berada permulaan urusannya itu iblis dan bal'am dan ban adalah perbuatan dosa. Setelah demikian dia tidak ada usaha untuk bertobat, tidak menyesali atas do dosanya. Bahkan dia berbangga dengan perbuatan do dosa. Bal'am bin Ba'uro bangga dengan perbuatan dosanya. Ya, iblis bangga dengan perbuatan dosanya. Dia tidak menyesali, tidak menyesali atas do dosa. Akhirnya, yang terjadinya akhir wa akhiruhu kufron. Ya Akhirnya, menjadi kekufuran. Akhirnya, ma'alhalikin menjadi kekufuran. Akhirnya, iblis dan kekufuran. Akhirnya, akhirnya celaka kekufuran yang celaka selama-lamanya ini. Kemudian bagaimana bahaya daripada dosa? Ya. Wala Kamu jangan merasa aman dari kerasnya hati. dari perbuatan dosa. Dosa. Nah, no jadi sebab zilmatumibadina dosa. kabodoan agama alias tekersa ngaos ngaos terik ngaji bukan yes, lama terdaik ngaji mah baik ke migrawe dosa dimana orang tekersa ngaos otomatis guys otomatis pasti doraka baik terdaik ya oto otomatis di antara penyebab orang mendapat terjerumus kepada kemaksiatan itu ada empat yang pertama kebodohan yang kedua lemahnya keimanan yang ketiga makanan yang haram yang keempat tulul amal merasa akan hidup selama-lamanya empat ini menjadi modal terjadinya kemaksiatan hiji bodoh ranking bodoh mah ya dimana jelma ngukut bodoh Gua bakal ngukut dosa seumur-umur salaput hulu tado sana jelma degreji ngaji nupar a'en. doraka seumur umur bari manehna teu rumah sadoraka naudzubillah min dzalik ya maka wajib kita mengajak kalau kita sayang ajak keluarga kita untuk ngaji terutama ngaji yang fardu ain yang hubungan dengan akidah nah ini akidah wajib harus betul akidah kita keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah, Rasulullah. Ya, harus benar itu akidah. Sekarang kan akidah macam-macam akidahnya. Nah, kita punya guru yang sudah jelas sanadnya akidah kita, akidah ahli sunnah. Jemaah ah. guru besarnya akidah ahli sunnah jemaah siapa? Imam Hasan, Abil Hasan Al Ash, Ali, Imam Abu Mansur Al Ma. Maturidi. Nah itu harus kita pelajari, wajib kita belajar itu supaya benar akidah kita. Pateka dan urang karena benar ke teh, ulah salah. Itu wajib parduain. Kalau kita nggak ngerti, lalu kita nggak mau cari ilmu, dosa seumur hidup kita. Dosa salah hulu, doraka, unggah nambahan doraka, nambahan poek nambahan deasate, poet, te. dosa teh, unggah poe tadi. Dosa ujang-ujang ulah waka sabab ya sabara jam ke bis mat matak muekan hat komo lamun iya sabab komo lamun tahunan waduh bahaya kardas kebodohan itu kebodohan dalam agama menyebabkan seseorang berbuat do dosa kemudian do ibadah ke tolabul ilmu ilmi yang wajib yang berhubungan dengan ibadah zahir fikihnya harus jelas Salat kita, mandi hadas besar kita bagaimana, wudhu kita bagaimana, membersihkan najis bagaimana. Itu harus ngerti. Ingin ngerti, ngaji yang yang berdoain itu ilmu fi, fikih. Tenggaji ilmu fikih, terjadi salat. Nah, apa syarat rukuna salat, apa syarat syarat na'a Terjadi, bisa ber, terjadi, dia itu tidak melaksanakan salat. So, Seakan-akan sedang salat, padahal hakikatnya tidak salat karena tidak memenuhi syarat. Kemudian yang tiga ilmu tasawuf urusan bab hati harus ikhlas, ya harus tawadu. tuh mau ngaji ilmu tasawuf doraka seumur umur. Bisa terjadi orang ngukut doraka, ngukut gumede seumur umur, ngukut koret seumur umur, ngukut hasud seumur umur, ngukut ria seumur umur. Ah, cilaka, bahaya. Ya. Maka diwajibkan todabul yang tiga, yang tiga itu fardu a'in jika tiga ini tidak kita cari dan kita tidak memang tidak mengetahuinya lalu kita tidak mau cari ya kita maksiat kepada Allah meninggalkan kewa, kewajiban tanpa undur kecuali dilahirkannya orang tersebut dalam keadaan tuli dan buta begitu lahir dia itu tuli dan buta tidak ada kewajiban itu mah begitu lahir bentak kamu ngadenge kamu mikir apa apa karena duit Ayo itu wajib. Eh karena duit apal. Eh karena karena bab sholat itu apa? Doraka nu mah. karena duit apa? Karena bab hati itu apa? Doraka nu gitu mah. Karena duit apa? Karena bab pateka dan itu apa? Doraka nu gitu mah. Sa umur umur doraka. Gara-gara di nggak gentola bul. Orang ajak, ajak, sok ajak. Marah tuh, doraka, sararea tolabul ilmi weh tolabul ilmi ya asanul leres nu akidahna ahli sunnah nah itu ya jadi kita jangan merasa aman dari kerasnya hati kenapa bahaya keras hati itu mengakibatkan bagaimana orang kalau keras hatinya ya, ya mengakibatkan nanti kepada apa gelapnya hati ketika gelap hatinya akhirnya bagaimana dia tidak merasa takut di dalam berbuat do ngawadu tesien ngupat tesien sumpah palsu tesien ingkar janji tesien dan gara-gara poik hatena tegas hatena tesien kena doraka ninggalkan sholat tesien doraka kakolot tesien tesien jadi uh kasian kena doraka teh rekan neraka tesien tidak ada pengaruh tidak poik nah hati terus di dalam ketuaatan dia tidak ada apa tidak ada pengaruh Sekarasa nikmatna nikmat ibadah. Kemudian di dalam nasihat tidak ada kemanfaatan. Eh hari-hari itu -hari bisa asup nasihatkan hati. Nah ini bahayanya keras hati. Akibat apa? Perbuatan do dosa. Jadi kita jangan meremehkan dosa. Sebesar apapun, sekecil apapun dosa wajib kita tahu. Mati mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah berikan kepada kita taubatan nasuha, taubatan nasuha. توبه الناس امين يا رب العالمين والله على مصائب الى المرج والماء